kita berada di rumah Allah dan kita datang ke sini kerana kita nak beribadah. Ibadah di dalam agama ini, inti kandungannya, asasnya ialah al-hubb wal-dhul wal-khudu'. Ibadah itu unsurnya ialah cinta. Ibadah itu unsurnya juga ialah merasa hina diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang beribadah dalam keadaan dia tak sayang Allah, tak cinta Allah, dia marah ke Allah, na'udzubillah, dia tak akan merasai nikmat dia beribadah. Misalnya orang yang, kalaulah ada lah, aku ni bukan nak semayang sangat, tapi tak semayang dia Allah hukum pula, dia tidak akan menikmati ibadah. Pasal dia tidak ada hub, cinta. Dan cinta saja tidak mencukupi, kerana kita dengan zat yang maha tinggi Allah Azza wa Jal, Tuhan kita, dia kena ada khudu' wazul, kena ada rendah diri, hina diri di hadapan Tuhan. Apabila manusia menggabungkan cinta dan hina diri dia di hadapan Allah, maka dia sedang melakukan ibadah. Kalau dia tidak rendah diri, dia mungkin banyak ibadah, tetapi dia tidak menjadi hamba dalam erti kata yang Allah kehendaki. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia menyebut bahawasanya di kalangan salaf ada yang menyebut, qad ya'malul 'abdu adz-dzamba fayudkhala bihi al-jannah. Boleh jadi satu hamba itu dia buat dosa, dengan dosa tu dia dimasukkan ke dalam syurga. وَقَدْ يَعْمَلُ الْحَسَنَةِ فَيُدْخَلَ بِهَا النَّارِ. Boleh jadi yang lain pula, dia buat kebaikan, tapi dengan sebab kebaikan itu dia masuk neraka. Macam mana itu? Sebabnya ialah kerana kata Al-Imam Ibn Qayyim, kerana kadangkala dosa yang al-ma'siyah al-muqtarinah bitawbah atau al-muqtarinah bitawbah, maksiat yang yang diikat dengan taubat itu lebih baik daripada ketaatan-ketaatan yang mana terkandung di dalamnya kesombongan terhadap Tuhan. Bila kita faham ini, kita akan faham apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallazi nafsi bi yadihi law lam tuznibu la dhahabakum Allah wa la jaa'a bi qaumin yuznibun fayastaghfirun Allah fayaghfirullahu lahum." Nabi kata, kalaulah kamu tak buat dosa, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kamu. Walaja'a biqaumin, dan Allah akan bawa dengan satu kaum, yuznibun, yang mana mereka akan buat dosa. Fayastaghfirun Allah, kemudian mereka akan minta ampun ke Allah. Fayaghfirullahu lahum, kemudian Allah akan ampun mereka.
Kata Nabi, kalau kamu tak buat dosa, Allah buang kamu. Siapa pula? Tak buat dosa lah bagi. Takkan kita nak buat dosa? Sebabnya ialah, kalau kamu ni menjadi makhluk yang tak buat dosa, sehingga kamu sombong dengan dosa. Kamu rasa kamu perfect. Aku bukan ada duk buat dosa apa. Hampa yang duk buat dosa. Ibadah yang diikat, ibadah yang berkait dengan sombong, Tuhan tak mahu. Tuhan kata lebih baik orang yang buat dosa kemudian rasa hina diri pada Allah, kemudian minta ampun pada Allah. Maka maksud salafus salih itu ialah, kalaulah kerana satu dosa itulah, kadang-kadang kerana satu dosa manusia itu dia rasa menyesal, fikir dosa dia, maka timbul rendah diri dia, hina diri dia, bersalah dia di depan Tuhan. Ingat dia akan dosa itu sentiasa dalam diri dia. Malalu dia beristighfar, dia minta ampun pada Allah, Allah masukkan dia dalam syurga disebabkan hal itu. Dengan itu kita faham hadis seperti cerita pelacur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, pelacur yang yang diampunkan oleh Allah kerana bagi minum anjing. Logiknya, bagi minum anjing apa sangat, lebih baik bagi pisang kat orang masjid. Orang masjid main masjid, bagi makan tentu masuk syurga dibandingkan pelacur yang bagi pada anjing. Tetapi seperti mana kata Al-Imam Ibn Qayyim, perbuatan itu dibuat dalam keadaan merendah diri, hina diri di hadapan Allah, rasa bersalah di hadapan Allah, itu lebih Allah sayang daripada seorang yang salat tapi rasa sombong dari depan Tuhan.